ia yang menyimpan sepanjang doa dalam lamunan. Wanita ialah secercah isyarat tanpa kalimat. Kekasih, sahabat, istri, ibu, dan guru adalah ruang dengan segudang keluhan dan kerinduan. Dengan dinding biru bertopang batu harapan, potret senyuman tanpa sendu yang disembunyikan dalam-dalam. Sungguh, ialah tenaga pengajar tanpa dibayar yang melahirkan tangis haru dengan gelar seorang ibu. Di balik getaran bahu belayan jari memangku kehidupan baru dengan permahkotakan segala kemuliaan. Namun ia adalah daun yang kering, mudah hancur sebab rapuh. Meski seolah ia adalah tenaga yang tidak dapat dihancurkan. Ribuan hal yang dapat dilakukan di dalam lingkup dunia. Namun, apalah arti itu semua tanpa dirinya?